guys, kalian tahu nggak? Ternyata di Royal Safari Garden itu ada tempat nongkrong yang asik. Namanya Canopy Coffee and Tea. Ya, betul banget. Di sini kalian tuh bisa makan sepuasnya tapi hemat di kantong. Ya, benar banget. Nah, buat kalian semua nih yang jauh-jauh dari Jakarta, entah dari manapun, kalau misalnya datang ke Puncak, ini adalah salah satu tempat yang bisa jadi rekomendasi kalian buat makan bareng sama teman-teman. Dan di sini juga ada namanya menu favorit, yaitu Wildfire Pizza, di mana pizzanya itu langsung dibakar ditumbuk pakai kayu rambutan. Benar banget. Nah, langsung aja yuk kita makan sekarang makanannya. Cheers ke belakang. Yuhu. Asapnya itu masih terlihat gitu, apa kemana?
panas gitu kan. Pas banget. Kalau kata anak zaman sekarang, meninggal enak banget. Meninggal, yuyur ya. Banget, bukan jujur tapi yuyur. Cobain ya. Campur. Ini meninggal banget. Enak banget. Lebih dari 3 orang nggak bisa ya kayaknya? Iya. Cobain dari kentang gorengnya. Crispy, renyah, nggak alat. Enak. Kamu cobain sini. Ntar aku pasti ajak. Ini fishnya. Harus cobain. Nggak afdol kalau nggak pakai chili sauce ya. Ya, betul. Coba ya. Wow, dia ini renyah banget sih. Ini ya, favorit banget. Kalau misalnya ada kan, kalau misalnya kita pesan French fries itu kayak lembek gitu, dan ini renyah banget sih. Ya. Enak. Ini fish and chipsnya. Menu favorit yang ada di sini nih, namanya Woodfire Pizza. Yeah. Dan aku pesan meat lover, yang pesan cheese lover. Nah, yang aku bilang tadi di awal, ini tuh cara masaknya langsung dibakar, ditungku terus pakai kayu rambutan. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gitu gak, itu renyah banget. Melted cuy. Yeah. Kopi and Etri. Ya, benar.